Annyeonghaseyo. Okey, hari ini kita nak cuba masakan daripada Korea. Iaitu sejenis pemanis mulut atau pancakes yang berasal dari Korea ya. Okey, hari ini kita tengok apa bahan yang kita perlukan ya. Kita perlukan satu cawan air suam ya. Air suam ni jangan terlampau panas sangat ya. Sebab kita nak larutkan kita punya ibu roti. Cara yang mudah, kita gunakan penyukat. Kalau tak ada, belilah ya. Penyukat macam ni jadi senang bila nak masak. Bila kita tengok resepi, kita ada penyukat yang sesuai dan tepat ya. Jadi kita boleh guna bila-bila masa kita perlukan. Jadi kita tuangkan air suam kita dulu ya. Satu cawan. Kemudian kita ada tepung serbaguna atau tepung gandum. Tepung gandum ni 2 cawan eh. Okey, kita ada brown sugar atau gula merah eh. Gula merah yang macam gula pasir ni tau, bukan macam gula merah yang kita masak untuk pengat tu. Jadi, kita ada serbuk yeast atau ibu roti eh yang segera. Dan kita ada garam. Di sini juga kita ada minyak zaitun atau boleh guna minyak sayuran yang lain. Okey, mula-mula saya tunjuk cara nak buat kita punya kulit. Kulit pancake tu ya. Okey, sekarang kita dah letakkan air tadi. Satu cawan air suam dalam ni. Kemudian kita campurkan dengan kita punya gula perang ya. Kemudian kita campurkan dengan 2 camca teh yeast ya. Jadi macam saya cakap tadi, guna penyukat yang sesuai. Jadi kita perlukan 2 camca teh yeast. Camca rata ya. Suka betul-betul. Kemudian kita masukkan garam ya. Garam 2 cubit garam. Lepas tu kacau sikit. Bagi yeast kita kembang sikit. Lepas tu kita campurkan dengan minyak eh, minyak. Di sini saya guna minyak zaitun. Boleh guna 1 camca teh ya. Minyak zaitun. Jadi kita kacau. Kacau sampai larut eh. Supaya yeast tu sebati dengan gula. Okey, bila dah sebati, bolehlah kita masukkan tepung kita. Masukkan tepung. Dan adukkan rata-rata. Ya. Okey, dia akan jadi likat macam ni. Jadi kita kacau bagi dia bersatu dulu eh. Nampak tak? Dia mekat macam ni. Kacau rata eh. Sebab nanti tepuk roti tu tak berkembang. Jadi bila dah macam ni, kita akan tutup eh. Tutup, kita biarkan dia kembang selama 1 jam. Nanti bila dah kembang nanti, saya akan tunjuk macam mana rupa dia. Bila kita dah adunkan adunan kita, kita tutup dengan tudung periuk atau plastik atau apa-apa saja eh, bagi dia kembang. Okay, kita biarkan tepi dulu. Okay, sekarang kita nak tengok tepung yang kita dah adunkan tadi eh. Kita buka. Wah, tengok. Dia dah naik kembang eh. Dia dah naik 1 kali ganda. Jadi kita kena kacau untuk buangkan angin gas yang ada dalam tepung ni. Tengok dia macam sticky kan. Jadi kita kacau untuk buangkan gas dia. Nampak tak? Dia macam melekat. Jadi kita biarkan dia lagi 10 minit. Okey. Kita biarkan dulu. Jadi sementara menunggu kita punya adunan kembang, kita buat inti dia dulu ya. Kat sini hari ni saya nak tunjuk 2 versi inti. Satu inti yang original dan satu lagi saya dah olah jadikan cita rasa Malaysia, iaitu orang Malaysia suka makan pedas ya. Jadi saya dah olah. Kemudian saya tunjuk eh. Ni saya tunjuk inti yang pertama eh. Jadi boleh buat pilihan lah sama ada anda nak buat yang pertama atau yang kedua. Isi dia nanti ya.
Okey, kat sini kita ada brown sugar atau gula perang. Dan kacang boleh pakai kacang apa pun boleh. Kat sini saya ada walnut. Lepas tu kat sini kita ada serbuk kulit kayu manis. Jadi kita akan cincang kacang ni. Ya, macam tu. Atau kalau nak mudah boleh, atau boleh blend secara kasar je. Tapi saya gunakan macam ni, saya cincang. Jadi kita habiskan cincang walnut ni. Kita boleh gunakan kacang pekan. Kalau tak ada sangat kat rumah, boleh gunakan bijan, bijan putih tu. Tapi bijan tu kalau nak guna, kena panggang dulu. Jadi ni saya just cincang. Kemudian nanti kita akan campurkan kacang kita dengan kita punya gula perang untuk inti dia. Jadi ni saya tunjuk sikit, campurkan. Jadi agak-agak banyak mana. Kalau anda nak banyak, gunakan banyak. Kalau nak sikit, gunakan sikit. Ikut kemanisan lah. Siapa suka manis, kurangkan kacang. Okey, jadi inilah walnut yang telah saya cincang dan campur dengan gula perang kita tadi, brown sugar. Lepas tu kita bolehlah letak kita punya cinnamon atau kayu manis. Pada yang suka letak, boleh letak. Yang tak suka, tak payah letak ya. Ini bagi dia bau harum dan rasa dia ada rasa rempah sikit ya. Baru sedap. Jadi kita ketepikan dulu. Kita tengok bahan yang kedua pula ya. Okey, sekarang kita tengok bahan yang kita gunakan untuk inti yang kedua, iaitu inti yang pedas ya. Okey, kat sini saya dah potongkan carrot. Boleh letak carrot dalam inti kita. Carrot saya dah potong dadu kecil. Lepas tu saya ada bawang, satu biji bawang. Lepas tu dua ulas bawang putih dan cili hijau. Dan ni adalah daging kisar. Saya dah rebuskan sikit lagi dia masak. Jadi senang bila kita nak masak nanti ya. Ada daun pudina, garam dan juga cheese. Sebenarnya resepi asal menggunakan mozzarella cheese, tapi saya ada cheese yang lebih kat rumah. Saya gunakan untuk masak otak kita hari ni . Okey, kita tunggu kita punya tepung kembang. Stay tuned. Okey, sekarang kita nak tumis. Minyak pun dah panas. Kita masukkan bawang yang dah kita potong tadi . Tumiskan bawang dengan bawang putih. Dan kita boleh masukkan carrot juga . Tumiskan dengan bawang. Dan kita masukkan kita punya daging. Daging ni daging kisar . Saya dah rebus kejap supaya mudah kita masak. Kalau kita guna rempah kari, kita masukkanlah daun kari. Suka-suka lah. Kalau nak buat perasa apa, pulang pada anda. Untuk saya letak garam masala. Letakkan rempah. Saya letak dua susu . Okay, kita tumiskan bahan kita. Kita masukkan cili hijau. Nak hancur-hancurkan pun boleh. Kalau nak biar macam tu pun boleh. Bila kita makan pun sedap. Tak terasa daging . Jadi kita ada garam, ini dah siap . Kita punya inti yang berempah. Jadi kalau siapa nak buat yang pedas, pulang masing-masing boleh ikut cita rasa sendiri. Bila bawang dah layu, carrot pun dah layu, kita boleh angkat. Kemudian daun pudina ni kita boleh potong dan masukkan dalam inti kita nanti .
Itu kalau saya guna garam masala. Kalau saya gunakan empang kari, kita tak payah guna daun pudina pun tak apa, sebab kita dah ada daun kari. Okey, dapat masak inti kita. Okey, sekarang kita boleh panaskan kuali kita dengan api perlahan, api kecil aje. Lepas tu sambil tu kita akan uli kita punya tepung. Ni kita letak kita punya tepung. Dia banyak tepung Kat tangan pun kena banyak tepung, sebab dia melekat. Jadi nanti kita akan keluarkan kita punya adunan. Susah sikit nak keluar Okey, kita angkat macam ni. Angkat dia. Dia akan disketul macam ni. Pastikan tangan kita sentiasa bertepung. Jadi kita guna tepung yang banyak. Supaya dia tak melekat. Jadi tadi kita dah buangkan gas-gas dia tadi. Jadi kita bagikan kepada 8 bahagian. Kita potong je macam ni. Tak tepung kat tangan, potong macam ni. Okey. Ni dah jadi 2 bahagian. Kemudian yang ini kita akan potong lagi. So, kita akan bagikan kepada 2 bahagian lagi. Akan jadi 4 Buat je macam ni. Okay, ni kita dah ada 4 bahagian. Kemudian kita buat yang sama dengan yang lagi 1. Dah ada 8 bahagian. Jadi nanti kita punya kuali ni bolehlah kita isi minyak. Minyak sikit je tau. Minyak untuk greaskan kita punya kuali je. Jangan letak banyak. Jadi ni akan kita isikan dengan kita punya inti. Okey, kita buat yang letak cheese. Kalau ada mozzarella, letak mozzarella Yang ni saya guna cheese yang ada je kat rumah pun boleh. Jadi kita buat macam ni. Isikan inti. Pulang nak letak banyak ke, nak letak sikit. Ikut sendiri So, kita letak kan inti yang kita dah masak tadi. Kita sumbat dalam ni. Dan kita tutupkan Tangan kena tak tepung. Jadi kita dah isi inti, kita dah tutup rapat-rapat. Kita boleh nanti dia panas letak. Jadi minyak kita pun dah panas. Bolehlah kita masukkan kita punya tetap. Ini tadi kita dah letakkan minyak sikit je. Minyak jangan banyak. Sebenarnya kita goreng dua-dua sebab nanti kita akan tekan dia sampai dia pepe. Macam pancake. Kita tekan dia macam tu. Seronok buat ni tau. Saya suka. Tu dia dah lepek. Boleh balikkan
ini pun sama, kita boleh tekan dia, tekan dia leper. Lepas tu saya rasa kena masuk dua-dua, tak pernah kita masuk empat pun muat kan. Lalu balikkan, kan jadi macam ni. Kalau nak buat besar lagi, nipis lagi pun boleh. Cerucan air tu ya. Nah, jadi macam tu. Ini kita keluarkan dulu. Kalau tak muat. Oh, nampak tak daging? Kalau kita nak cepat masak, kita dah buat macam ni kan, dah lepek kan. Kita boleh tutup. Tutup dalam 3 minit, 4 minit. Lepas tu kita tak boleh angkat. Ni kita bagi dia garing sekejap ya. Jadi kepada yang belum subscribe saya punya channel, kan subscribe tu. Lepas tu pilih personalize supaya dapat notifikasi dari saya bila saya upload video baru.